Nikmat dari Allah ini di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya selawat berserta salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang menyanjung, yang mendoakan, yang mengistiqomahkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, maka apapun yang kita inginkan dan apapun yang menjadi kebutuhan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya cinta itu sebelum kita memberi sudah dikasih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya mohon doanya untuk panjenengan semuanya. Nanti malam saya mau ke Hong Kong. Ya. Saya nanti malam jam 1 berangkat ke Hong Kong. Mungkin di sana sekitar 7 hari. Mulai dari nanti malam sampai nanti tanggal 20 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nanti insyaallah pulangnya tanggal 22. Jadi mulai nanti malam sampai nanti tanggal 20. Nanti pulangnya pas Jumat, yaitu Jumat Legi, acara salawat di tempat Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan santri-santri, nanti saya juga mau jemput Cak Rito yang lagi sakit, nanti di pondok dirawat ya, dirawat, diopeni ya. Tentungi ojo jangan ya. Nah ini ada saudara kita ini dari mana ini? Gresik, Pak. Dari Gresik. Namanya Pak siapa? Dwi Yulianto. Pak Dwi Yulianto. Rumahnya di mana? Di Gresik. Rumahnya Dusun di Gresik. Dusun Kalipadang. Kecamatan Benjeng. Kecamatan Benjeng. Benjeng. Alhamdulillah. Kapan berangkat dari Gresik? Minggu Wage, malam Selasa Kliwon, Gus. Minggu Wage, malam Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon. Mendet Anggoro Kasih, Gus. Oh, mendet malam Anggoro Kasih. Petang puluh sijian. Alhamdulillah sampai sini, yo. Perjalanan berapa lama? Kalau malam berhenti, Gus. Enggak bisa lihat malam, kalau siang kita jalan, Gus. Karena dengan kenikmatan Allah kita bersyukur selamat. Alhamdulillah. Jalan kaki dari Gresik ke sini ya. Alhamdulillah. Sudah pernah tahu Mbak Marina belum? Tuh orangnya. Kalau anak-anak saya ini, sama ini banyak ini. Nanti istirahat dulu di sini ya. Terus dibikinin kopi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kopinya lagi. Gue kaos tok koyo aku ngeri ya. Masyaallah. Alhamdulillah ya Allah. Kula ni kena glukoma, Gus. Glukoma. Nggih, sarap mata. Sarap mata. Nggih. Buang jeng. Alhamdulillah, Allah ngai perlindungan sampai seperti ini. Alhamdulillah sampai di tempat ini ya. Jadi beliau ini tuh yang rekam kemana toh? Heh. Bocah. Iya lagi. Jadi beliau ini rumahnya di Gresik ya. Kecamatan Benjeng. Kecamatan Benjeng. Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Desane Ploso. Kabupaten Gresik, Kecamatan Benjeng. Dusun Ploso. Dusun Ploso. Kalipadang. Kalipadang. Okay. Ini beliau jalan kaki, guys. Dari Gresik ke sini, ya. Terus beliau ini sakit di matanya. Ya, mata beliau sakit, susah untuk melihat. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gih, ambilin cerpen saya. Sing sabar, sing tenang. Gih, Allah. Pokoknya tenang. Iya ngerti yo. Oh tenang. Nggak bos. Pudih lo. Enggak ada keluarga yang mengantar jenengan. Dah, ini lari dari rumah masalah karena ya serangan jarak rumah tangga Gus ya. Kira ada sakit jam berpat begini. Anak enggak lalu ya lo. Kabur. Iya. Di rumah enggak bisa kerja. Iya. Oh, bunder.
Muga-muga njenengan diparingi kesabaran nggih. Amin amin amin. Sing sabar, sing penting hoah tenan. Hoah tenan. Sing penting aja nesuan. Ya ta? Nggih, alhamdulillah ya Allah. Enak cewek mlaku rono. Alah mboten mikir ngoten Gus. Mikir sembeneng. Muga dramerin. Lo paringi. Alhamdulillah. Sorban. Alhamdulillah. Ben tambah ganteng, ya ta? Alhamdulillah. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Eh lo cah. Atu-atu kok ngresik rene. Golek Isam Sudin, ya ta? Sing sabar lihat ini. Eh? Saya Penggarong Kalimantan Timur. Wah. Lebih jauh lagi. Kalimantan. Tenggarong. Tenggarong. Kalimantan Timur. Teh, teh. Kabupatennya Kutai Kartanegara. Numpak apa ini? Naik pesawat yang ekonomi. Naik pesawat yang ekonomi. Lis. Sikile loro. Yes, Bapak. Oh. Wis. Padha iki. Wis pindah iki sakite iki. Iya toh? Alhamdulillah. Sing kok ditungani ya. Tak mandeni nganggo godhong kelor kok, iya toh? Yang penting sing sabar, iya toh? Wong sabar iki subur ya. Oh, tenang. Heeh, oh, tenang. Piye? Komah mau te tadi. Lah apa? Te komah terus dhewe. Nggih, Bu. Nggih, memang sak minggu lho mboten saged dilem Gus. Po pengen keperlu kali rogo panjenengan Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ridhoi. Jam 3 mboten saged dilem Gus, melek ndeken Gusti Allah. Ya Allah, ben ngono. Ketemu kali Gus. Ketemu ya Allah. Sehat. Sehat, semangat. Barakallah, sehat. Heeh, tenan. Barakallah, sehat, semangat. Makane santri-santri ning kene sing seneng ya. Iki sing kok gresik sakite pengen ketemu. Sini kene karo aku nyedek ora gelem piye iki, he? Melayu dhewe-dhewe, cak ngaji melayu, cak salat ngalih. Eh, mau kitae pacaran Sultan mau. Oh, berduaan mek Nurul mau. Wah, lha kok seneng Sofyan niku. Alhamdulillah. Allahu Akbar Muhammad. Nggih. Salat magrib riyin ya, nanti setelah salat magrib disambung lagi nanti ngobrol sama saya satu persatu, nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli doanya untuk semua saudaraku di manapun berada. Malam ini saya berangkat ke Hong Kong ya, jam 1 malam nanti. Jadi untuk pondoknya libur selama 1 minggu untuk pengobatan, bisa nanti dengan menggunakan media. Medianya bisa online atau datang langsung enggak apa-apa. Nanti pulangnya saya tanggal 20 ya, pas malam Jumat acara ngaji Jumat lagi di sini nanti bersama apa saya, sama dengan orang tua saya, Kiai Haji Saudin Rohman. Malam Jumat saya pulang. Berarti sekitar 1 minggu lah di sana. Ngoten. Nggih, untuk tempatnya di Hong Kong nanti dibagikan di tab komunitas. Oh, tenang. Monggo kita sholat maghrib dulu, nanti habis sholat maghrib disambung lagi. Sekali lagi mohon doanya untuk saya beserta keluarga, semoga selamat sampai di perjalanan. Kita mau menantang dukun santet yang ada di Hong Kong sana, ya, tarung.
sama dukun santet yang di Hong Kong. Melawan dukun santet luar negeri. Hooh tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi. Gojek matur sampun.